Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di game balap-balapan ya, guys ya. Jadi saya di sini bakal nge-review game yang berhasil menduduki 10 besar di Play Store, yaitu game Car Simulator San Andreas ya, guys ya. Seperti ini, bro. Latar belakangnya itu ini adalah benar-benar San Andreas, bro. Rumahnya si CJ, lihat guys, rumah legend yang ada di game PS bocil rental PS2 ya guys ya. Lihat guys, rumahnya si CJ, Big Smoke dan kawan-kawan ya guys ya. Jadi lihat guys, entah kenapa ini ada game car simulatornya ya guys ya. Coba kita lihat ada mobil yang keren-keren lagi nggak, bro. Set. Anjing bajai, bro. Oh, yang lain kalian harus membeli ya guys ya. Wah, gila sih ini, HD banget ini, bro. Oke, lihat, bro, banyak pilihan ya guys ya. Anjing nge-lag, bro. Mustang guys. Kok pada keren, guys. Wuh, mantap, bro. Ini yang saya suka, bro. Dodge ya kalau gak salah ya, guys ya. Oke, lihat dulu mobilnya. Aduh, pada keren sih ini, bro. Grafiknya juga HD, guys. Mobil legend rental PS2 yaitu mobil apa ya? Game apa ya? Need for Speed Most Wanted, bro. Ini BMW Legend ya, guys ya. Waduh. Jadi berasa nostalgia, guys. Coba kita lihat dulu, guys, yang BMW. Buh. Mantap, guys. BTW ini mobilnya benar-benar banyak ya, guys ya. Benar-benar banyak ini, bro. Saya nyari ke mobil awalan juga, ini jauh banget ini, coy. Lah, mobil awalannya di mana ya, guys ya? Kalian tahu gak, bro? Mobil awalan kita. Waduh, coy, scroll-scrollnya lama ini, coy. Gila, terlalu HD, bro, gamenya, bro. Nggak bisa disetting lagi apa? Saya belum tahu ini cara dapetin apa ini, mata uangnya B gitu, bro. Bitcoin kah? Beuh. Gallardo, mantep banget, bro. Beuh. Mantap, guys. F1. Keren-keren sih, guys, keren. Oke, guys. Jadi kita sudah reload dan kita bakal nyoba drive langsung ya, guys. Beuh, mantap, bro. Oke, ini apa ini? Mundur. Itu mundur, ini maju. Set. Buh. Buh. GG, bro. Lihat guys, pemandangannya juga HD ya guys ya. Oke, itu brake. Ini brake. Set. Belok. Wah, berarti ini mapnya benar-benar San Andreas ya guys ya. Jadi kalian benar-benar bakal nostalgia dengan semua map GTA 2 ya guys ya. Beuh, mantap ini, bro. BTW ini nggak bisa ngedrift ya, agak susah, guys. Oke, ini Pantai Legend, bro. Pantai Legend yang ada di game GTA San Andreas ya guys ya. Oke, jadi game ini benar-benar memberikan kalian
pengalaman lagi di game San Andreas 2 ya guys ya. Oh, saya salah guys. Saya salah mengira guys. Ternyata ada batasan mapnya ya guys ya. Lihat guys, ada batasan mapnya bro. Berarti enggak 100% ngecopy map GTA San Andreas ya guys ya. Enggak 100% ya bro ya. Oke, apa ini nih? Oke, itu nos. Dan apa ini? Drip bro. Ini drip apaan coy? Kurang tahu ya, drip untuk apa. Oke, intinya gamenya seperti ini bro. Kalian jalan-jalan. Tapi tadi dapetin uangnya kayak gimana ya bro ya? Anjing, licin banget coy. Oke, pencet-pencet dulu guys. Bisa first person guys. BTW ini lagunya copyright nggak sih bro? Oke, kita terjebak guys. Terjebak gak jelas. Ngebug bro gamenya coy. Oke bro, kita lanjut jalan-jalan di map GTA lagi ya guys ya. Lah, kocak, mobilnya ngapung bro. Saya nggak paspor mobil terbang ya guys ya. Oke, lihat guys, lihat bro, lihat coy. Keindahan map GTA. Ya elah, mapnya sedikit bro, mapnya seencrot bro. Ini sih mapnya benar-benar sedikit bro. Oke sih, enggak seperti ekspektasi saya ya guys ya. Ini mapnya benar-benar kecil guys. Ya kalian berasa dikekang banget di map yang kecil ini ya guys ya. Oke, jadi seperti ini bro. Saya nggak tahu ada misi atau apa di game ini. Bagaimana cara mendapatkan uangnya. Tapi satu cara yang mendapatkan uangnya yaitu kalian harus menonton ads ya guys ya. Saya tidak melihat di sini ada melakukan misi atau yang lain. Dan mapnya juga emang benar-benar seencrot sedikit ya guys ya. Jadi seperti ini bro, review game kali ini yaitu game Car Simulator San Andreas. Dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya ya bro. Wih, GG bro, ada nosnya coy. Oke guys, bye bye guys. Saya mau pulang dulu ke rumah. GG, ada nosnya.